Cik Ikari, selamat datang untuk tim yang sudah datang. Terima kasih untuk kesediaannya untuk melayani kami dalam perjalanan Tuhan. Dan kami berharap kiranya sukacita kita melimpah bersama-sama dalam melayani Tuhan di tempat ini. Mari saudara kita sama-sama persiapkan diri kita dengan Tuhan sebelum kita datang melayani Dia, mempersembahkan semua pelayanan kita di hadapannya. Mari kita merendahkan diri di hadapannya, kita menundukkan segala hati bahkan kita ingin kita di hadapan Allah. Biar kuasanya yang menaungi pelayanan kita, biar kuasanya mengurapi dan memakai bahkan memperlengkapi segala kekurangan kita, sehingga ketika kita berada di hadapannya melayani Dia, sungguh Allah dimuliakan, Allah disenangkan, Allah ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena ada kesempatan lagi yang Tuhan berikan pada kami untuk melayani-Mu lagi Bapa di bulan yang terakhir dalam tahun ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kesetiaan Tuhan yang begitu sempurna, tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah selalu ada pada setiap kami. Kami memuji kebesaran Tuhan, kami memuji keagungan-Mu Bapa, kami memuji kebaikan dan kesetiaan-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas segala perkara yang ajaib, atas segala kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing, yang senantiasa Tuhan berikan bagi gereja kami tempat ini, bagi jemaat kami tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kerinduan kami. Kami datang dengan segala kehausan dan kelaparan kami. Kami haus akan persekutuan dengan-Mu Bapa. Kami akan haus Tuhan akan hadirat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Kami mohon Bapa, biar Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, Engkau hadir ke dalam kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mulia. Karena kami tahu Tuhan di tempat ini akan terjadi lagi kemenangan-kemenangan yang baru. Di tempat ini Tuhan akan terjadi terobosan-terobosan yang baru. Di tempat ini juga akan terjadi pintu-pintu yang baru Tuhan akan bukakan dalam tahun ini. Sebelum kami mengakhiri tahun ini Bapa, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang baru bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau datang menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mau melihat kemenangan itu, kesembuhan, kelepasan terjadi tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu.